Okay, ini dites untuk power supply indoor perubah arus dari AC 220 volt ke DC 12 volt. Penggunaan model jaring ini ya, lubang-lubang untuk pembuangan panas, dayanya maksimal di 5 ampere atau 5 dikali 12 volt total 60 watt. Jadi bisa dipakai untuk lampu penggunaan 60 watt. Ini kita tes untuk penggunaan LED flexible strip ya. Nah, ini lampunya menyala. LN ini untuk penggunaan AC 220, jadi input power input ground ya, ground. Kemudian ini ada minus dan plus adalah output dari 12 volt. Hitam untuk negatif, merah untuk positif untuk penggunaan lampu. Oke. Okay? Daya ampernya dia 5 ampere, totalnya berarti 5 ampere dikali 12 volt maksimal arus output yang bisa dikeluarin ialah 60 watt. Oke. Okay? Switching power supply perubah arus dari AC 220 ke DC 12 volt 5 ampere model indoor.